ada yang bilang kan habis ini kan langsung duduk-duduk atau tiduran kan katanya bisa masuk angin nganu duduk. Untuk pendinginan itu kan sini kan banyak ya habis main langsung kok gue beli es jeruk itu gimana dingin kan yang dingin-dingin kan habis main kan seger biasanya yang dijelaskan kemarin itu untuk yang masalah air minum yang air dingin ini atau apa sih yang dingin cuman jangan yang terlalu dingin sesuai dengan anu ya jenis olahraganya ya. Oksigennya itu soalnya pencahayaan terus sirkulasi udara yang tadi udah soalnya yang maksimalnya itu tadi yang kami bisa 106 di sini akhirnya 102 berarti udah mendekati. Soalnya apa tadi? Pakai lu. Jadi lebar sama yang kami periksa tadi pencahayaan sama oksigen. Habis main asap pegal-pegal itu obatnya apa? Jadi sering kambuh gitu loh buat tambahan nanti bisa disebabkan karena yang pertama baru pertama kali latihan kan terus besoknya meningkat dari yang saya dengar sih katanya misalkan hari ini capek sekali terus tetap latihan pasti seterusnya nggak akan lagi. Main pertama biasanya gitu kan besok bangun pagi loh pasti justru cap lagi pegal-pegalnya ini langsung lari nggak apa-apa maksudnya dia ya kan kayak langsung capek langsung besok lagi lah nggak usah langsung sebenarnya harus langsung lari soalnya di situ kan ada penumpukan yang namanya asam laktat jadi pada saat lari nanti asam laktat itu akan terbakar sama keringat itu. Kalau biasanya itu kan habis main rasa pegal-pegal itu obatnya apa? Jadi sering kambuh gitu loh buat tambahan nanti bisa disebabkan karena yang pertama baru pertama kali latihan kan terus besoknya dari yang saya dengar sih katanya misalkan hari ini capek sekali terus tetap latihan pasti seterusnya nggak akan lagi. Main pertama biasanya gitu kan besok bangun pagi loh pasti justru cap lagi
lagi pegal-pegalnya ini langsung lari. Gak apa-apa. Maksudnya dia ya, kan, kayak langsung capek langsung bisa lagi lah. Gak usah. Langsung sebenarnya harus langsung lari soalnya di situ kan ada penumpukan yang namanya asam laktat. Jadi pada saat lari nanti asam laktat itu akan terbakar. Sama keringat itu. Jadi pegal-pegal itu pembakaran. Penumpukan Pak, penumpukan asam terus berbagai bagian siapa ini? Lari, nyeri, kalau nyeri yang sering kambuh itu nyerinya kayak nyerinya apa dulu? Sering kambuh, nyeri kalau nyeri yang sering kambuh itu nyerinya kayak nyerinya apa dulu nih? Bagian pergelangan kayak gini. Pada saat selesai apa? Main. Main. Nanti kan rasa kusut-kusut. Lama-lama cuma kalau salah. Salah juga. Salah juga. Itu kerasa lagi. Kerasa lagi. Kayak gitu. Biasa karena adanya itu kayak namanya jadi lokasi. Kayak ada pergeseran sendinya. Kelebihan digunakan ini kayak tegas sering itu harus diterapi. Nah, itu terapinya itu gimana perlu orang lain atau sendiri bisa enggak terapi lah. Oh, asal terapi dan ya kasih gitu. Di sini kan sering kayak gitu. Ini enggak apa-apa sekarang. Tapi kalau nanti misal kayak salah ngapla. Biasa juga di sering di, apa bisa di apa digunakan namanya tapping. Pemanasan ya. Tapping nah, untuk menstabilkan. Oh, kayak sini. Bukan sepeda, bukan blaster yang warna-warni itu. Oh, biasa oh, main tapping. Iya. Beham itu di